Okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya, selamat bergabung kembali di webinar Big Build It Green, persembahan dari klaster Ars Arsitektur dan Sustenabilitas Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selamat siang semuanya, hari ini tanggal 27 Agustus 2020, kita sudah sampai pada webinar yang keempat, yang mengangkat tema tentang musyawarah uh, hutan lestari dari kota ke desa, seperti itu, semula uh, kami sudah merencanakan akan menghadirkan dua orang narasumber yang berlatar belakang arsitektur. ya Yang pertama adalah Bapak arsitek Ridwan Kamil, yang juga dikenal sebagai uh, arsitek yang sudah aktif di berbagai uh, Tahura di Jawa Barat di kota Bandung terutama dan juga eh, yang kedua ada juga eh, Nikola Saputra yang juga sudah banyak berpengalaman keluar masuk hutan <laughs> ya tadinya kami ingin menggabungkan eh, kedua perspektif ini dari eh, yang di hutan kota dengan yang di hutan alami yaitu di kampung-kampung eh, atau di desa-desa yang benar-benar hutannya masih belum terjamah banyak oleh manusia seperti itu. Namun atas nama panitia kami juga mohon maaf sekali karena narasumber kami yang pertama Bapak Arsitek Ridwan Kamil berhalangan untuk hadir karena juga dikarenakan ada acara yang bentrok dan kami kami juga baru mendengarnya kabarnya di beberapa saat sebelum acara ini. Jadi mohon maaf sekali lagi Ke hari ini Kang Emil berhalangan untuk hadir untuk menyiram kita semua dengan materi-materi yang harusnya bisa lebih uh, menggugah kita para arsitek dan juga dunia pendidikan arsitektur seperti itu. Tapi enggak apa-apa ya. Kita ada tetap masih ada yang mau uh, yang masih uh, bisa bersama kita. Artinya dari, dari pertama sudah berkomitmen juga untuk hadir bersama kita. Ada Nicola Saputra, SR yang merupakan juga alumni dari Departemen Arsitektur uh, waktu itu angkatannya 2002. Ya, dan lulus juga tepat waktu di 2006 Saya sendiri juga pernah semasa dengan Nikola Saputra Seperti itu Nah untuk siang ini kita lebih mengedepankan Peran Nikola Saputra sebagai pencinta lingkungan sebenarnya Jadi pencinta lingkungan yang juga berlatar belakang Sebagai dunia pendidikan arsitektur Seperti itu Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Ova Chandra Dewi, ya. Saya dosen di Departemen Arsitektur. Saya juga mewakili kelas Arsitektur dan Sustainability. Seperti itu. Oke. Okay. Uh, sebelum kita mulai, kita sudah ada di sini bersama kita Bapak Ketua Departemen Arsitektur, Bapak Dr. Ing Dalhar Susanto. Selamat siang Pak Dalhar. Dan juga sudah ada di sini Niko. Uh, selamat siang Nico. Halo. Halo Niko, Selamat siang. apa kabar? baik, Ova. Baik ya. Apa kabar Pak Dalhar? Di, masih di diet tuh Pak Dalhar. Nah, selamat siang semuanya. Oke. Okay. Bung Niko. Ya, 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 senang sekali nih. Hmm. Ya. Uh, sebelum kita mulai, Niko, kita akan mendengarkan dulu pengantar dari Pak Dalhar. Ya, sebagai ya. Ketua Departemen. Silakan Pak Dalhar, Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para uh, peserta webinar dari keempat ini ya. Uh, terima kasih atas uh, kehadirannya dalam online seminar ini. Yang ini saya memang menyediakan waktu khusus ini karena saya ingin temu dengan Bung Miko ini. Nah, juga topik untuk seri keempat ini sangat penting dan sangat menarik. Ya. Nah, sebelumnya saya terima kasih karena Bung Niko sudah bisa menyempatkan waktu untuk memberikan sharing-nya, Karena kebetulan saya dengar Bung Niko ini saya nggak bisa sebut apa ya profesinya ini ya. Arsitek, bintang film, penggiat lingkungan, atau apa nih Bung Niko nih? Semuanya lah, ya. Masih pemain film, sih, Pak. <tuh> profesi Main film, profesi ya. pemain film, siap, ya. Tapi, saya dengar sekarang, fokus dari Bung Niko ini juga besar sekali terhadap lingkungan. Dan ini sangat luar biasa. Saya ikuti terus, ya. Dan teman-teman di kampus juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Bung Niko. Kebetulan. Tahun ini kita itu 55 tahun memperingati 55 tahun Departemen Arsitektur memang ingin menampilkan semua kiprah dari para alumni kita. Kita membuat website yang lengkap yang akan uh, menceritakan tidak hanya karya arsitektur bangunan-bangunan tetapi juga karya-karya di bidang-bidang lain. Salah satunya juga kita akan uh, kalau tidak salah Bang Niko juga sudah ada. Ada datanya di, di, di website kita atau di database kita. Nah, kembali ke topik hari ini mengenai hutan. Memang ini Alfa sangat, eh, sangat, apa istilahnya ini, pedik sekali ya mengambil tema tentang hutan. Biasanya kita, kalau arsitek itu, fokusnya di lingkung bangun atau lingkungan yang eh, bangun ya lingkung bina kita menyebutnya bukan lingkung alam atau apa namanya lingkung alami yang itu belum ada rekayasa manusia. Tapi siang ini kita bicara khusus tentang hutan. Mengapa bagi saya hutan itu adalah e, ibu dari lingkungan kita bahkan ibu dari kehidupan kita. Kenapa begitu? kita flashback ribuan tahun yang lalu sebelum ada proses domestikasi melalui pertanian, domestikasi melalui industri dan seterusnya maka manusia itu hidup di tengah-tengah hutan, hidup di tengah-tengah alam, domestikasi maka itu olah-olah Manusia hidup terpisah dari hutan. Tapi siang dari Kak Niko atau Bung Niko, bagaimana pentingnya hutan itu buat kehidupan manusia? Tidak hanya eh, apa namanya secara umum, bisa jadi juga sangat relevan dengan eh, dunia arsitektur yang kita geluti selama ini. Mungkin itu yang yang ingin di di diungkap oleh eh, Kak ya pembahasan tentang itu. Sekali lagi terima kasih eh, Bung Niko juga ke Kaufa yang sudah menyelenggarakan dan saya dan Kaufa juga merencanakan ingin mengundang lagi uh, Bung Niko nih kesempatan lain mudah-mudahan bisa menyemarakan ulang tahun kita yang ke 55 tahun ini dan selamat buat para peserta mudah-mudahan siang ini kita mendapat banyak sekali pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan baru terima kasih Kak Ova, dari saya sekian oke terima kasih banyak Pak Dalhar untuk pengantarnya Memang, yang ini udah sering dikejar-kejar, sih, Pak. Untung hari ini ketangkep, Pak. Ya, seperti itu. Jadi, saya mau lapor siapa? Sudah, siapa ya. Seperti itu, ya. nah. <laughs> oke. Okay. Ya, Pak lahar sebenarnya siang ini skenario nya kita mau membicarakan hutan dari kedua sisi. Yang pertama dari sisi hutan, ya. yang kedua dari sisi hutan ya. alami. Gitu, di mana ya. sebenarnya di masa ya. pandemi ini, mungkin kita sebenarnya ingin sekali keluar gitu ya kita sangat ingin melihat dunia dunia yang sebenarnya lagi gitu karena kita sekarang mungkin geraknya jadi sangat terbatasi gitu seperti itu jadi mungkin kita minta maaf juga nih untuk yang peserta-peserta di sini setelah ini mungkin jadi sangat ingin gitu ya kembali ke alam merasakan kembali segarnya alam merasakan kembali indahnya bagaimana itu hamparan-hamparan pemandangan yang sebenarnya sangat sulit diceritakan gitu ya hanya untuk dalam kata-kata seperti itu oke okay, uh, kalau gitu kita mulai aja ya. Mungkin saya akan sekedar presentasi beberapa slide tentang hutan di kota ini gitu sebagai pengantar saja. Juga untuk mengingatkan di sini para peserta ini loh hutan kota jangan lupa. Jadi kelamaan di rumah kita jadi lupa sebenarnya di tetangga ada hutan <laughs> seperti itu. Oke kita mulai saja ya. Aku akan share screen. Terima kasih banyak Mas Niko dan Pak Dahar boleh ditutup dulu kameranya. Terima kasih. Aku share screen. Oke, aku share sekarang. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membicarakan tentang hutan kota dari kedua sisi. Ya, maksudnya adalah lebih kepada kita sebagai penikmatnya dan juga kita sebagai perencana. Karena kami dari Departemen Arsitektur, khususnya dari kelas Arsitektur Sustentabilitas, gitu, kadang-kadang suka berpikir antara tiga uh, sustentabilitas itu sendiri, antara lingkungan, ekonomi, dan sosial, mereka memang harus saling terkait satu sama lain, gitu, di mana sebenarnya kita pengisinya adalah sebagai bagian dari sosialnya, seperti itu. Oke, kita mulai ya untuk hari ini tentang hutan kotanya dulu. Mohon maaf untuk segala yang mungkin kurang sempurna dalam, dalam presentasi kali ini gitu karena ini lumayan datakan juga sebenarnya materinya dibantu oleh tim-tim di belakang layar Oke okay. definisinya sendiri uh, tentang hutan kota ini adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pepohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Jadi mungkin dari lihat dari, dari, dari definisi ini kita bisa uh, sekarang mencari tahu nih hutan kota itu yang paling dekat dengan rumah kita tuh yang mana gitu terutama kita kita yang tinggal di perkotaan. Oke okay. untuk klasifikasinya sendiri sebenarnya ada empat klasifikasi dari hutan kota ini saya juga baru tahu gitu ya selama ini saya hanya menjadi penikmat saja. Kayaknya hampir bisa dibilang uh, kalau hutan hutan kota itu uh, mungkin bisa dibilang jarang banget yang belum pernah saya kunjungi karena saya termasuk orang yang sangat-sangat intens atau mungkin memang ada teorinya juga gitu bahwa manusia itu memang kehidupannya itu tidak bisa dipisahkan dengan alam seperti itu. Jadi gimana pun walaupun kita di rumah aja mungkin barangkali di sini juga ada yang sudah ya ingin sekali membawa alam itu ke dalam rumah rumahnya gitu baik dari bentuk e, pohonan atau barik bari satuannya misalnya seperti itu. Nah ini ada hutan pertama klasifikasinya ada hutan kota permukiman di mana dapat berupa hutan yang umumnya dipergunakan untuk olahraga, bersantai, bermain dan sebagainya. Kemudian untuk hutan yang kedua ada kota hutan kota kawasan industri. Ini contohnya mungkin yang ada di daerah industri kita ya, yang di Jakarta juga gitu, seperti itu. Di mana ini sebenarnya diadakan untuk sebagai pembalans atau penyeimbang kondisi ekologi dari lingkungannya sendiri seperti itu walaupun memang kalau misalnya kita perkirakan lagi pertimbangan apa sih keseimbangan itu gitu ya apakah lokalkah globalkah itu harus ada penelitian lebih lanjut gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada hutan kota rekreasi dan keindahan di mana tipe ini diperuntukkan sebagai tempat untuk menyegarkan kembali kondisi badan yang penat dan jenuh dengan rutinitas setiap harinya. Mungkin ini agak-agak eh, sangat kontekstual ya dengan kondisi kita saat ini ya. Ada di rumah aja nggak berarti kita juga nggak ada kontak dengan alam, nggak berarti kita juga mengurangi uh, olahraga fisik, misalnya seperti itu gitu. Kemudian yang keempat itu ada hutan khusus untuk hutan kota prasarian pasmanufah. Jadi memang dispesifikasikan untuk prasarian satwa atau fauna tertentu gitu ya, seperti itu. Misalnya yang di sini ada contohnya di hutan kota Kapur Tuban, yaitu sasaran pembangunan hutan kota tipe ini adalah untuk koleksi pasmanufah khususnya vegetasi secara eksitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi dan dikembangkan seperti itu. Kemudian untuk tipe yang kelima dan juga tipe yang keenam mungkin ini juga tipe yang e, bisa dibilang banyak menjadi inceran gitu ya untuk warga-warga kota gitu. Ini ada hutan kota tipe perlindungan. Dia dibangun untuk menghindari daerah kota dari erosi dan longsoran, mencegah abrasi atau bahkan melindungi kota dari bahaya intrusi air laut di Jakarta juga ada ya yang seperti itu di hutan kapuk itu nama lengkapnya hutan mangrove seperti itu. Ini juga sebenarnya memang selain dia difungsikan untuk melindungi sendiri Jakartanya dan kondisi di daerah situ dari abrasi, tapi kita juga bisa datang ke situ sambil menikmati kondisi alam hijau-hijau gitu, udara segar di situ sambil juga melihat Vegetasi-vegetasi yang ada seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada hutan kota tipe pengamanan, di mana jalur hijau di sepanjang jalan bebas hambatan menahan kendaraan keluar dari jalur jalan. Seperti itu, ini ada contohnya, ya, bisa dilihat juga. Nah, lagi-lagi kembali ke hutan, contohnya di sini ada contoh hutan kota, hutan kota di Serengseng, Jakarta Barat. Kawasan hutan Serengseng ditetapkan berdasarkan SK Gubernur, difungsikan sebagai wilayah resapan air dan plasma nutfah, lokasi wisata dan juga pusat aktivitas masyarakat. Fasilitas terdapat di hutan kota Serengseng diantaranya taman rekreasi, gapura hutan kota, tempat parkir, menara pengamanan, tempat atraksi, dan juga lain-lain. Jadi jangan lupa kalau misalnya memang ada yang tinggalnya kebetulan dekat sini tapi belum tahu, silakan deh buru-buru pergi ke Hutan kota yang ada di sekitar kamu, tapi jangan lupa tetap pakai masker. Ya, oke. Okay, selanjutnya ini ada juga contoh hutan kota, yaitu hutan kebanggaan kita semua, pastinya dari UI, hutan kebanggaan kota Depok juga, yaitu hutan kota kampus UI. Pastinya semua alumni UI juga warga Depok itu tahu hutan kota yang dimaksud itu hutan yang mana gitu. Karena memang kampus UI memang sudah terkenal dengan metriknya, kita punya kawasan hutan yang sangat luas. Dan memang diperuntukkan untuk menetralisir dan juga membalance uh, kondisi ekologi yang ada di sekitar situ seperti itu. Jadi hutan kota kampus UI ini adalah hutan kota kampus Universitas Indonesia yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor UI. Dan memang untuk fungsinya dipertahankan sebagai wilayah resapan air, wahana koleksi plesarian paswanutpa, wahana penelitian dari sarana rekreasi alam seperti itu. Oke, okay. kayaknya kalau hutan yang ini sudah sangat terkenal ya, karena ini memang udah kebanggaan kita semua seperti itu. Nah, ini ada lagi contoh hutan kota, ada hutan kota Kemayoran di Jakarta Pusat, ada hutan komplek Kopassus di Jantung, di Jakarta Timur, hutan kota Bumi Perkemahan di Cibubur, juga ada yang di Ragunan ya, di Apiari gitu. Juga ada hutan kota Siturawa Dongkal di Jakarta apa sih sebenarnya peranan dan fungsi hutan kota gitu. Mungkin ini sangat penting ya buat kita yang berpendidikan arsitektur dan juga para arsitek profesional seperti itu bahwa mempertahankan hutan kota itu fungsinya itu bukan cuma buat generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang selanjutnya. Dia bisa menyegarkan udara atau berfungsi sebagai paru-paru kota. Di mana lagi kita bisa tinggal di di kota tapi kita dekat dengan yang memproduksi oksigen itu sendiri gitu. Kemudian bisa juga menurunkan suhu udara sebagai habitat burung. Ya, mungkin di sini juga ada yang udah mengeluh bahwa belakangan ini kalau di sekitar rumah saya, saya udah mulai kembali mendengar suara burung-burung gitu. Tadinya mungkin agak ada satu dua gitu, tapi sekarang lebih intens gitu nyanyian, -nyanyian burung. Kemudian ada penyanggah dan perlindungan permukaan tanah dan erosi, pengendalian dan pengurangan polusi udara, peredam kebisingan, tempat pelestarian pasman mutfa, Menyerap dan menepis bau dan juga meningkatkan keindahan Mungkin terkait dengan bagian peredaman kebisingan Ini merupakan satu dari beberapa sektor Dari beberapa faktor penyakit warga kota yang hampir bisa dibilang stressful gitu ya Mau kerja dengan tenang, mau berkegiatan dengan tenang Mau berdiskusi, belajar dengan tenang gitu Tapi kayaknya kalau untuk di kondisi kota itu agak-agak harus perlu disiasati gitu ini adalah peran juga dari arsitek sendiri gitu bagaimana kita bisa menciptakan uh, suasana yang sehat, nyaman baik fisik maupun uh, non fisiknya seperti itu. Oke, okay. kira-kira seperti itu uh, yang mau saya sampaikan hari ini. Kayaknya yang lebih seru lagi nanti mungkin uh, paparan dari Niko ya dan juga diskusi-diskusinya. Terima kasih banyak untuk dari dari saya sekian dulu. Silakan dilanjutkan. Saya stop share ya. Nah, oke. Okay. Aku sekarang kembali lagi menjadi moderator. Kalau barusan menjadi narasumber, ya. Sekarang silakan Nico sudah bisa disiapkan uh, materi-materinya oleh Mas Alvin. Mas Alvin sudah siap? Oke, okay, silakan. Oke okay, terima kasih Ova uh, atas paparannya terhadap um, <kuh> definisi dan contoh-contoh hutan kota yang ada di kampus kita tercinta ataupun yang ada di atau di kota-kota lain ya. Uh, saya juga uh, sempatlah menikmati masa-masa kuliah gitu mm -hmm. menikmati sepedahan atau jalan kaki di sekeliling uh, hutan uh, hutan di uh, kampus UI uh, di hutan uh, mungkin bisa dibilang hutan kota ya kalau kita ngomongin hutan kota dengan apa yang akan kita bicarakan setelah ini, mungkin selain skalanya yang tentu saja jauh lebih besar, ada perbedaan secara prinsip dari hutan alami atau hutan yang memang sudah saya suka menyebutnya dengan istilah hutan apa namanya alam semula jadi gitu ya. Sebelum kita ada alam ini sudah sudah hadir. Jadi apa sih hutan alami? Hutan alami ini adalah hutan yang terbentuk secara alami dan telah menemukan keseimbangannya dengan merespons iklim baik iklim makro maupun mikro yang ada di sekitar tempat itu, unsur geologis, kondisi tanah dan juga letak geografis. Dan ini dan juga makhluk hidup yang di dalamnya dan ini saling mempengaruhi. Itu jadi semua hal yang saya sebutkan di atas itu saling mempengaruhi untuk bisa terbentuknya hutan alami. Jadi kalau kita bicara hutan kadang-kadang kita bicara oh cuman pohonnya aja, enggak. Sebenarnya banyak sekali hal yang ada di dalam hutan tidak hanya pohon-pohonnya, tapi juga ada tanahnya yang punya karakteristik tentu berbeda-beda. dan sesuai dengan letak geografisnya juga akan membentuk hutan dengan tipenya yang berbeda dan juga makhluk hidup di dalamnya tidak hanya binatang vertebrata, tapi juga misalnya bakteri, virus, jamur dan apa namanya organisme-organisme organisme yang sangat kompleks yang sudah menemukan keseimbangannya, gitu. Jadi belum tersentuh manusia, gitu. Terbentuk karena secara alam. Boleh ke slide selanjutnya, silakan. Nah, kalau kita ngomongin soal apa sih manfaat hutan, hutan alami, ya. Yang pertama, hutan memiliki jasa lingkungan. Apa saja jasa lingkungan tersebut? Yang pertama adalah hutan memberi, merupakan Water regulator, atau dia mengatur um, tata kelola air yang dilakukan secara alamiah, um, yang sudah terbentuk dalam waktu yang sangat lama, jutaan tahun, dan tata kelola air ini. Yang pertama, selain um, dia adalah merupakan kantung air, yang kedua adalah um, sebagai regulator untuk mengeluarkan air ke daerah yang lain dengan tidak menyebabkan kerugian ekologis. Jadi um, mencegah banjir, misalnya tidak ada aliran air yang terlalu deras uh, karena hutan bisa meregulasi itu melalui uh, apa namanya melalui konfigurasinya, melalui bebatuan, akar-akar dan um, dan tubuhan di dalamnya uh, itu sebagai water regulator. Yang kedua ketahanan pangan, ketahanan pangan ini bisa bisa memiliki <tuh> potensi dua. Yang pertama adalah ketahanan ketahanan pangan bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan bisa juga masyarakat di pedesaan atau agrikultur dan juga pada, juga pada masyarakat urban sebenarnya. Kenapa? Karena hutan ini memberikan perlindungan ekologis kepada wilayah agrikultur. Misalnya hutan menyediakan misalnya lebah untuk polinator. Ini sebagai aktor polinator yang sangat penting lebah dan ini kalau uh, terdestrupsi atau kalau tidak ada uh, secara agrikultur kita pasti kualitasnya akan menurun juga dan itu sangat uh, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Um, yang ketiga jasa lingkungan ketiga adalah menjaga kestabilan suhu. Ya, um, hutan menyediakan ruang bagi uh, suhu untuk bisa uh, teregulasi, bisa terkontrol, menurunkan suhu juga sehingga kita lebih nyaman dan ini juga sangat berpengaruh balik lagi ke soal apa namanya sumber pangan karena tumbuh-tumbuhan di pertanian di daerah di wilayah pertanian itu sangat tergantung dengan suhu dan juga air jadi ini saling semuanya saling terkait yang keempat adalah pencegahan kebakaran hutan kalau hutannya sehat kalau hutannya bagus, hutannya cukup menyimpan air, ini akan menjadi, akan menghindari kebakaran lahan yang yang ekspansif dan dan bisa tentu saja merugikan kehidupan kita. Selain itu, kenapa hutan itu penting adalah karena hutan memberikan keindahan. Tadi Kak Ova sempat menyebutkan seberapa pentingnya sekarang. Apalagi sekarang ya kita menyadari bahwa hutan itu hijau-hijau gitu ya. Ada suara, ada, ada five senses kita berasa ada humidity yang berbeda, ada Suara yang 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 alami dan menenangkan dan warna yang baik ini adalah sebuah modal untuk kita uh, berkreasi dan ini adalah um, sebuah uh, apa ya saya sebuah nature capital yang sangat besar gitu untuk untuk kita bisa uh, yang mesti dijaga. Um, selanjutnya adalah sumber kekayaan genetik. hutan memberikan seperti yang saya sebutkan di awal bahwa hutan memiliki beragam biodiversity, apalagi di Indonesia ya, hutannya hutan hujan tropis kebanyakan, ini memiliki biodiversity yang sangat tinggi, dan memiliki sumber kekayaan genetik yang uh, sangat potensial untuk bisa dijadikan bahan penelitian, obat-obatan, um, uh, dari berbagai macam jenis, dari tumbuh-tumbuhannya, virusnya, bakterinya, uh, airnya, sumber tanahnya, dan ini uh, belum... Maksimal kita kita eksplor dan pasti suatu saat kita membutuhkan apa namanya sumber kekayaan genetik ini untuk kehidupan kita di masa mendatang. Masih banyak yang, yang belum sempat kita apa namanya kita olah atau kita kita pelajari lebih lanjut. Boleh silakan slide selanjutnya. Nah, apa yang terjadi kalau hutan nggak ada? Apa yang terjadi kalau kita nggak punya hutan? Yang pertama adalah kehancuran ekologis. Kehancuran ekologis ini bisa apa namanya bisa salah satunya adalah dengan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang tadi kita bicara soal bahwa hutan ini menyimpan segala macam sumber obat-obatan, sumber penelitian untuk teknologi bahkan itu menjadi menjadi tidak ada ya karena keanekaragaman hayatinya tidak karena keseimbangannya terdestrupsi sehingga keanekaragaman hayatinya tidak menjadi sebanyak itu. Lalu hilangnya sumber air. Uh, ini menye bisa menyebabkan kekeringan dan juga menyebabkan banjir karena uh, hutan sebagai water regulator sebagai uh, kantung air fungsinya menjadi hilang dan ini air adalah sumber kehidupan bagi manusia jadi ini sangat penting bagi uh, kualitas kehidupan manusia dan juga uh, apa namanya uh, uh, hewan dan semua makhluk hidup yang ada di dunia kebakaran lahan nah, ini ini penting sekali karena apabila kita mistreat atau kita mem, mem, meniadakan hutan, tentu kantung-kantung air akan hilang. Seperti hutan gambut misalnya kalau misalnya kita keringkan akan memberikan apa ya sumber masalah kebakaran hutan yang sangat potensial untuk bisa membesar, mungkin kita juga aware gitu ya beberapa selalu lah tiap musim panas kita pasti nunggu seberapa besar nih hutannya gitu itu karena karena hutannya nggak ada atau lahan gambutnya telah di telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan apa namanya potensi untuk kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dihentikan tanah longsor ini tentu terkait dengan bagaimana fungsi hutan sebagai kantung air atau juga penahan air dan water regulator. Kalau nggak ada fungsinya, tentu daerah-daerah pemukiman, daerah-daerah agrikultur itu juga akan mengalami banyak tanah longsor. Hmm, erosi erosi ini uh, biasanya juga dialami oleh uh, masyarakat yang ada di pesisir di mana banyak sekali sebenarnya hutan mangrove yang memiliki fungsi yang sangat uh, penting untuk menjaga uh, dari erosi uh, karena mangrove uh, selain biodiversitasnya juga sangat penting uh, dia juga merupakan sebuah tempat di mana biasanya hewan-hewan laut bertelur atau nursery um, sehingga kita memiliki apa namanya sumber ketahanan pangan yang baik karena mangrove di bawahnya itu pasti biasanya menjadi tempat-tempat apa namanya hewan laut untuk bertelur karena tempat yang aman sekaligus untuk menahan erosi kalau nggak ada ya tentu siap-siap saja kita harus menghadapi pengurangan garis pantai dan ini tentu saja apa namanya mempengaruhi kehidupan masyarakat di pesisir degradasi dan desertifikasi lahan degradasi ini seperti mungkin yang kita lihat ada di kiri layar ya ada apa namanya um, uh, tanah yang sudah pecah-pecah yang sudah kering dan dan hanya tumbuh sedikit sekali uh, tumbuhan ini adalah lahan di mana um, unsur haranya sudah habis uh, unsur haranya tereduksi terdegrade bisa juga karena tersapu oleh uh, air bisa terlalu panas karena um, hutan yang tadinya memiliki apa namanya kekuatan untuk bisa menjaga temperatur kelembaban memberikan apa namanya sumber pupuk alami itu tidak hadir lagi dan paling parahnya adalah desertifikasi lahan di mana lahan akhirnya bisa menyerupai gurun dan ini dan ini tentu sebuah kalau udah jadi gurun udah sulit gitu ya untuk bisa diperbaiki karena susah sekali untuk menahan unsur hara yang ada di situ Nah, selanjutnya, kalau tidak ada hutan atau mengurangi jumlah hutan, konflik manusia dan satwa liar itu potensial sangat tinggi terjadi, seperti misalnya di Sumatera, di mana banyak sekali konflik antara manusia dan gajah liar. Dan juga manusia dengan harimau, ini konfliknya sangat tinggi dan ini tentu sangat mempengaruhi kedua belah pihak ya. Jadi tidak hanya manusia yang dirugikan, tapi juga satwa liarnya itu justru dirugikan karena biasanya mereka ujung-ujungnya diracun atau dibunuh karena dianggap hama. Padahal lahan yang adalah lahan atau wilayah jelajahnya mereka ya memang sudah ada dan sudah ada dari dulu ketika kita memasuki wilayah tersebut, meniadakan hutannya mereka tentu terdesak dan kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk masuk ke dalam wilayah perkampungan dan akhirnya bisa merusak perkebunan atau bahkan rumah warga. gitu. Jadi konflik antar manusia dan satwa liar ini sangat tergantung dengan kualitas hutan dan jumlah luasan hutan di mana satwa liar itu tersebut hidup. Ini yang yang menarik, yang mungkin kita bisa relate sekali dengan situasi sekarang adalah Kemungkinan untuk tertularnya penyakit atau munculnya penyakit zoonosis, di mana penyakit ini muncul atau tertular dari makhluk vertebrata ke vertebrata yang lain yang ada di dalam hutan atau seperti misalnya dari kelelawar ke manusia, gitu ya. Ini banyak sekali muncul karena banyak apa namanya wilayah hutan yang tereduksi sehingga interaksi antara manusia dan hewan liar ini menjadi dekat dan ini bisa menjadi sebuah katastrof ya bisa bisa menjadi seperti yang potensinya menjadi epidemik bahkan pandemi. Jadi ini ini adalah hal-hal yang yang saya yakin bisa bisa terjadi dan sudah terbukti bahwa dengan tidak adanya hutan atau pengurangan jumlah hutan uh, kerugian-kerugiannya tentu akan dirasakan oleh seluruh uh, makhluk hidup termasuk mamalia ya, dan manusia. Boleh silakan slide selanjutnya. Nah, apa nih yang bisa kita uh, lakukan gitu dalam melihat atau melihat uh, pentingnya hutan, pentingnya alam dalam kehidupan kita ya. Kalau ada paradigma lama um, um, di mana um, Manusia itu ditekan oleh kepentingan yang utama, ya, kepentingan ekonomi, sehingga manusia um, dipaksa dalam tanda kutip untuk mengorbankan alam, gitu. Dan saya rasa ini harus berubah, ini harus um, melihatnya dengan paradigma baru di mana alam ini adalah sebagai konteks yang paling utama, konteks yang penting. Tidak ada manusia, tidak ada kualitas manusia dan kualitas ekonomi yang baik kalau alamnya tidak baik. Jadi di mana di paradigma lama kita melihatnya manusia itu man conquering nature gitu. Manusia menguasai atau mem, uh, berkuasa terhadap alam sehingga bisa semena-mena gitu ya. Uh, padahal sebenarnya kita manusia uh, tidak bisa terpisahkan hidupnya dari alam. Uh, dan alam itu selalu menjadi konteks yang paling penting dan paling besar untuk menjadi uh, apa ya manusia itu posisinya sebagai careker atau pelindung alam gitu ya supaya kehidupan manusia yang terkait dengan ekonomi itu kualitasnya tetap baik gitu. nah siapa aktor yang penting dan aktor yang yang selalu bersentuhan dan paling diuntungkan atau bisa juga paling dirugikan terhadap situasi dan dua paradigma ini yang pertama yang paling paling penting untuk diperhatikan adalah masyarakat adat dan komunitas lokal di pesisir hutan. Masyarakat adat dengan ilmu turun temurun dan kepercayaan dan juga dengan sistem yang mereka sudah teruji gitu ya untuk bisa membuktikan bahwa mereka bisa survive hidup berdampingan dengan alam, ini bisa sangat dirugikan kalau kita pakai paradigma lama dalam melihat alam sebagai suatu hal yang dieksploitasi karena mereka berbatasan langsung dan kehidupannya sangat tergantung dengan hutan dengan alam. Um, komunitas lokal juga seperti itu. Masyarakat pesisir laut, eh, pesisir uh, apa namanya, uh, masyarakat pesisir, masyarakat pinggir hutan juga sangat tergantung, dan mereka kehidupannya sangat uh, tergantung dengan alam. Di paradigma baru yang harusnya um, masyarakat adat ini diberikan hak dan diberikan uh, ruang untuk bisa mengelola lahannya karena mereka sudah memiliki ilmunya itu harusnya justru memiliki kesejahteraan yang baik karena um, kualitas atau kualitas ekologis kualitas hutan um, itu sangat terpengaruh dengan kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya maupun sebaliknya jadi kualitas masyarakat juga sangat tergantung dengan kualitas hutan tersebut kalau kita saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa um, sumber pangan sumber oksigen sumber rekreasi itu bisa, bisa menjadi nature capital yang menyejahterakan masyarakat di pesisir hutan. Jadi tentu hak dan juga kewajiban masyarakat adat dan komunitas lokal di pesisir hutan menjadi hal yang sangat penting dalam konteks ini. Silakan slide selanjutnya. Nah apa sih yang bisa arsitektur, di mana sih ruang arsitektur kalau bicara soal hutan, kalau bicara soal alam, untuk memahami bagaimana alam itu bekerja dan apa sih yang, yang yang kita bisa menjadikan apa ya pertimbangan gitu ya atau solusi bahkan kita bisa melakukan pembangunan berbasis konservasi jadi saya misalnya contohkan di apa namanya di gambar di kanan di kiri ini di sebelah kiri itu adalah gambar jalan yang men, apa namanya jalan yang membelah hutan di India ini dibuat elevated, dibuat melayang di atas supaya jalur perlintasan satwa itu tidak terganggu. Jadi kita bisa membangun dengan membangun sarana juga cara alternatif seperti yang kita lihat di kanan itu adalah di Singapura di mana dua hutan itu tidak dibelah tapi juga diberikan ruang di mana satwa itu bisa crossing karena satwa satwa liar ini memiliki Hmm, jalur uh, home range atau wilayah jelajah dan juga mereka punya teritori gitu. Jadi uh, ini sangat uh, apa namanya uh, dua desain ini sebenarnya sangat memperhitungkan uh, atau memahami betul bagaimana alam itu bekerja. Makhluk-makhluk yang ada di dalamnya tidak hanya pohon, tidak hanya uh, apa yang terlihat, tapi juga yang kita yang ada di dalamnya behavior atau perilaku satwa liar juga sangat diperhatikan di dalam konteks pembangunan ini. Selanjutnya, intervensi minimum. Jadi bagaimana kita membangun atau kita menyelesaikan sebuah masalah dengan intervensi yang minimum secukupnya sehingga kita tidak mendestruksi alam karena alam memberikan keseimbangannya dan sudah apa ya sudah sudah terbentuk jutaan tahun sudah terbukti bahwa mereka bisa menyelesaikan banyak masalah ekologis. Nah, ketika arsitektur hadir, mestinya bisa menghormati dan juga bisa meminimalisir intervensi. Ini bisa berbagai macam cara, bisa menggunakan elevated membangun dengan misalnya kalau untuk bangunan bisa panggung sehingga resapan airnya tidak terlalu terganggu lalu juga untuk limbah membuat beberapa sistem serapan untuk limbah sebelum akhirnya bisa dikeluar ke ke, apa namanya kesaluran um, lalu juga bisa um, menggunakan minimum cut and fill atau istilahnya kita memotong dan menambahkan uh, atau konturnya kita kita modifikasi karena um, seperti yang kita ketahui hutan itu kan terbentuknya sudah jutaan tahun dan sudah menemukan uh, konturnya sendiri ya dan ini sudah uh, apa namanya fungsi-fungsinya ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa penahan air um, juga penahan apa namanya erosi dan lain-lain itu um, sudah tercipta sehingga minimum cut, cut and fill akan membantu uh, supaya kita tidak perlu kerepotan juga ujung-ujungnya untuk memodifikasi kembali karena um, sehingga teknologinya tidak perlu terlalu banyak gitu ya, biayanya juga tidak terlalu uh, mahal uh, dan dengan cara me menghormati dan meng menghargai alam yang sudah diberikan. Material bangunan lokal. Kenapa ini penting untuk konservasi? Karena ini penting untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar hutan, masyarakat bisa juga menggunakan apa namanya bahan-bahan yang tentu saja harus memperhatikan konservasi. Jadi dengan misalnya dengan rotan, bambu atau driftwood, kayu yang sudah hanyut, jadi memanfaatkan apa namanya bahan-bahan bangunan yang sustainable gitu ya. Selain itu um, alam ini juga sebenarnya mestinya bisa dipakai untuk menjadi solusi karena arsitektur tentu saja uh, salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah ya untuk uh, untuk problem solver uh, problem solver um, <tuh> solusi yang uh, kita bisa gunakan dari unsur alam ini harusnya juga bisa menjadi bagian dari arsitektur itu sendiri dan tidak terpisah. Misalnya yang pertama, misalnya hutan bakau untuk pemecah ombak. Ini kan fungsi yang yang sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk misalnya pembangunan di daerah pesisir. Jadi ini termasuk dari desain arsitektur, mestinya untuk menggunakan alam sebagai solusi yang tidak terpisah dari dari solusi arsitektur. Pohon untuk penahan angin. Ini, ini sangat penting karena banyak bangunan kita yang melupakan bagaimana apa namanya arah angin atau kekuatan angin sehingga menimbulkan kerugian nantinya ketika bangunannya sudah jadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi pohon ini bisa sebagai fungsinya sebagai pemecah angin atau juga penahan angin. Selain itu juga untuk bisa penahan debu ya seperti yang Kak Afif tadi sudah bilang bahwa Pohon ini untuk peredam suara, penahan debu. Ini kan solusi-solusi yang sebenarnya bisa menjadi bagian dari solusi arsitektur, tanpa harus menggunakan teknologi, misalnya peredam atau filter yang terbuat dari bahan material yang lain. Kita sudah punya alam, alam sudah memberikan, memberikan solusinya. Tinggal bagaimana arsitektur bisa menjadikannya satu dengan, dengan materi yang ada di alam. Vegetasi dan air untuk penurun suhu ini juga bisa mengurangi teknologi atau kita bisa mengurangi fungsi-fungsi yang teknologi elektronik berikan. Kita bisa menjadikannya satu di dalam sebuah desain arsitektur di mana vegetasi itu menjadi satu dan dia berfungsi untuk penurun suhu dan juga air. Banyak saya lihat bangunan-bangunan yang menggunakan <coughs> maaf air untuk penurun suhu yang diletakkan di, di di apa namanya di di atap gitu ya jadi bagaimana air bisa menjadi regulator suhu di bawahnya gitu. jadi tidak um, tidak hanya tergantung kepada teknologi elektronik Pencahayaan alami tentu ini <tuh> sumber alam yang sangat powerful dan sangat uh, apa namanya sangat bermanfaat apabila kita bisa memainkan uh, atau bisa ber, berdansa gitu ya dengan dengan cahaya ini dengan cahaya matahari Supaya kita bisa memberikan pencahayaan ruangan, pencahayaan ruang yang uh, yang baik, berukur, uh, dan uh, juga estetik. Gitu. Itu sih, Kak Ova, uh, sebagian dari introduction. Uh, mungkin nanti bisa ngobrol lebih panjang ketika ada tanya jawab. Oke, okay. thank you, Nick. Terus aku bengong, aku mesti mancing. apa ya, <laughs> <laughs> seharusnya sebenarnya yang kayak gini gini kan bisa di counter sama Kang Emil ya, yang dari sisi kotanya gitu ya. Yeah. Hmm. Uh, gimana itu kota yang dia bikin ada tamannya, terus sangat laku sekali gitu. Artinya memang sebenarnya setiap orang itu punya keinginan yang terpendam. Barangkali ya begitu ada, langsung udah kayak semut ber... gitu ya. Sayang tuh, Nick, uh, apa yang kamu bilang tadi, hutan hutan alami itu jauh gitu. Jadi yeah. begitu orang mau ke sana agak sulit gitu. Hmm. Oke. Okay. Um, sebenarnya sih, sebenarnya sih jauhnya juga karena perilaku kita ya. Kita menjauhkan diri kita dari alam. Kita menjauhkan posisi hutannya, uh, uh, apa namanya, uh, civilization kita menjauhkan hutan dari kehidupan kita. Padahal tentu saja hutan alami masih bisa dekat kalau memang uh, regulasinya, kalau peraturannya juga mendukung itu. Oke. Okay. Jadi sebenarnya emang kitanya sendiri yang mendesain itu gitu ya untuk yeah. uh, pindah ke kota gitu seperti itu. Dan menjadikan mungkin hutan-hutan yang dulu itu menjadi kota, gitu. Yeah. Seperti itu. Nah, eh, Nick, kita mau back sedikit ke kenapa sebenarnya webinar itu ada, webinar ini ada. Kita namanya kan Build It Green, gitu ya. Awalnya itu kita memancing dengan judul uh, pertama, What is Green Building from the Pandemic Perspective? Gitu. Mm -hmm. Karena kita di dunia arsitektur kita melihatnya gedung, gedung hijau, gitu. Terus adanya pandemi ini, apa sih yang dilihat? Apakah definisinya berbeda? Gitu. Ternyata akhirnya di ujung dari seminar itu kita akhirnya mendapat kesimpulan bahwa ruang hijau itu betapa sangat berharganya gitu ya dengan segala yang dia bisa beri ke kita gitu gimana caranya supaya kita kerja pun udah di di ruang hijau aja deh seperti itu gitu. Makanya pas aku kontak kamu waktu itu kamu bilang kamu lagi di hutan, aku langsung bilang aduh itu sebenarnya kayak anti gitu ya. Gimana lebih lebih aman di situ nih daripada di sini gitu. Oke okay. Uh, mungkin aku pertanyaan pertama aja nih ya, flashback ya. dulu sebentar uh, ke sisi kamunya dulu gitu. Aku ingin tahu, mungkin mewakili yang lainnya juga di sini ingin tahu apa sih sebenarnya kamu dengan background arsitektur gitu yang membawa kamu akhirnya ke hutan gitu, nih ke hutan gitu, bukan cuma hutan kota tapi hutan yang benar-benar seplosok seplosoknya gitu. Hmm. Mungkin bisa cerita sedikit nih, thank you. Iya, uh, terima kasih pertanyaannya. Um, kalau kenapa kenapa arsitektur dan kenapa tiba-tiba masuk ke alam gitu ya? tentu uh, karena saya suka traveling yang pertama ya dan saya menemukan kenyamanan ketika memang berada di satu tempat yang sepi yang tidak terlalu banyak manusia dan dan apa namanya dan um, saya ngerasa, merasakan kualitas-kualitas yang baik gitu yang yang diberikan oleh alam uh, tidak ada polusi uh, ya ya yang apa ya saya yakin juga semua orang bisa merasakan itu gitu ya bisa merasakan uh, mungkin ada di DNA nya kita di mana kita masih ancestor kita masih hunter gatherers gitu ya bisa dan sangat terkoneksi dan sangat tergantung dengan alam walaupun apa namanya modernisasi sudah bisa memberikan kita akses terhadap makanan yang baik yang atau bukan yang baik tapi yang gampang gitu ya tapi ada pasti kebutuhan-kebutuhan sensasi lain yang kita butuhkan dari alam. Nah, yang kedua adalah yang menarik, sebenarnya waktu itu saya terbuka tentang isu lingkungan itu awalnya dari kuliah arsitektur saya ambil waktu itu masih tidak populer <laughs> saya masih ingat satu kelas kayaknya cuma berdua waktu itu atau bertiga gitu ya sama ibu Laksmi uh, Gondokusumo uh, beliau mengajarkan uh, ilmu lingkungan uh, di di arsitektur UI dan itu membuka mata saya tentang bagaimana oh ternyata konteks lingkungan ini harus sangat diperhatikan di dalam arsitektur gitu ya jadi uh, di mana saya waktu awal masuk Arsitektur itu saya pikir oke gimana cara bikin bangunan gitu ternyata salah kan tapi bagaimana sebenarnya memecahkan masalah dan tentu alam tidak bisa dipisahkan dari uh, solusi tersebut gitu jadi habis itu uh, ketika banyak melakukan perjalanan tentu bermodal pengetahuan di arsitektur ilmu lingkungan fotografi dan lain-lain akhirnya saya uh, apa namanya uh, lebih uh, tertarik dan untuk mendalami uh, apa namanya uh, urus uh, apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan konservasi alam. Oke, okay. ya. Yeah. Mungkin sebenarnya sangat relevan ya Niki sebenarnya apa yang kamu pelajari di dunia arsitektur dengan apa yang kamu hadapi sekarang gitu. Niko sebagai aktor gitu. Tapi Niko sangat enjoy dengan traveling tapi juga travelingnya itu traveling yang spesifiknya ke hutan gitu, ngomongin ekologi, ngomongin satwa seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini aku minta tolong sama kamu mungkin sedikit mengkaitkan dengan dunia arsitektur itu sendiri karena di sini mungkin peserta-peserta kita ada yang baru mau tertarik ke dunia arsitektur dan mungkin mereka berpikir, apa iya dari aktor kok tertarik arsitektur, atau apa iya dari arsitektur bisa ke hutan gitu, jauh amat gitu, misalnya seperti itu. Tadi seperti yang kamu sebutkan, Ibu Laksmi, almarhum, almarhumah dia itu memang sangat konsen sekali ketika mengadakan mata kuliah itu ya, ilmu lingkungan waktu itu ya, saya juga sempat mengalaminya gitu. Dan itu ternyata terkesan sekali ya buat kamu sangat ya. Sangat walaupun... terkesan. Dan waktu itu nggak populer kan Nova? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Maksudnya bukan mata kuliah yang orang banyak pilih gitu karena pilihan. Yeah, bukan tapi gitu. uh, uh, waktu itu saya pilih dan nggak banyak lah yang ikut gitu. Tapi justru sangat terkesan. Mungkin juga karena waktu itu mahasiswanya nggak terlalu banyak sehingga banyak diskusi, banyak waktu untuk uh, apa namanya uh, ngobrol dengan beliau dan memberikan banyak banyak materi-materi uh, baik buku maupun literasi lain yang yang, yang menarik gitu ya. Oke. Okay. Nah, Nick ini dikaitkan dengan ruang sekarang. Kalau misalnya, eh, kamu bisa nggak share sama kami? Kami ini gitu, ketika kamu ada di sana, gitu ya, pengalaman kamu sebagai... ya, kamu tahu banyak lah tentang space and place gitu. Karena kita di di sana tuh belajar itu apa sih, Nick yang kita rasain, ketika kita sangat kecil sekali, ketika kita hamparannya sangat luas sekali, gitu, ketika yang kita hadapi tinggi sekali. Itu bagaimana, Nick? Perspektifnya bisa diceritakan barangkali. Iya, kalau dikaitkan dengan arsitektur, rasanya kan memang arsitektur itu kayak apa ya? Act of God, gitu, mencipta, gitu, mencipta, memancang sesuatu, membangun sesuatu dari enggak ada menjadi ada, gitu. Tapi begitu kita ada di alam, kita melihat betapa sebenarnya kekuatan uh, space, kekuatan ruang itu sudah tercipta. Tinggal bagaimana arsitektur sebenarnya, tinggal mengikuti, merespons um, apa yang sudah ada, gitu. Jadi, uh, bukan. Bukan sebagai conqueror lagi, bukan sebagai, uh, tapi ada sangat adaptif gitu, mestinya bisa bisa melihat uh, alam ya. Jadi dan ini kan setiap tempat berbeda-beda. Kalau kita ngomongin soal hutan yang uh, monokultur, hutan hujan tropis, uh, saya bandingkan misalnya kadang-kadang di satu pulau aja kita bisa bisa memiliki dua daerah yang berbeda, misalnya Bali Barat dan Bali Timur gitu. Di mana Bali Timur tuh lebih lebih kering dibandingkan Bali Barat gitu. Jadi Uh, itu aja kan sebenarnya respons uh, apa namanya uh, kita mesti bisa me beradaptasi melihat selalu selalu konteksnya alam arah mata angin arah angin um, um, matahari dari mana di utara selatan ini kan selalu terikat dengan konteks alam jadi seharusnya arsitektur bisa hadir untuk uh, apa namanya berkesesuaian dengan alam itu sendiri gitu bukan hanya meng apa ya mem membangun sesuatu dari nol gitu dan dan mencipta gitu kadang-kadang ini uh, saya merasa ya mestinya ego ego kita sebagai menciptakan desain itu tuh bisa bisa lebih berkesinambungan dengan dengan lingkungan sekitar mungkin masih ada pertanyaannya masih ada hubungannya sama pertanyaanku yang barusan jika hmm. kamu mengalami itu dan kamu juga tahu bahwa di arsitektur membangun mencipta mengcut and fill misalnya seperti itu ya yang kita ambil gitu ya Nah, ada kan nih perasaan kamu ketika kamu berada di hutan itu takut bahwa suatu hari uh, hutan alam yang sebula jadi yang kamu bilang tadi hutan alami itu somehow gitu ya dia harus uh, tertransformasi lagi gitu karena untuk sekali. memenuhi kebutuhan kita manusia gitu takut sekali. Yaitu soal paradigma yang tadi saya sebutkan di mana um, manusia itu memiliki atau arsitektur itu sebenarnya arahnya kemana sih di dalam um, lingkaran-lingkaran tadi ya seharusnya arsitektur tidak menekan alam tapi hadir untuk melengkapi kepentingan manusia yang melihat konteks alam sebagai konteks yang paling penting jadi bagaimana minimum cut and fill bagaimana apa namanya sedikit intervensi itu akan menjadi solusi yang lebih baik untuk kualitas ekologis dan ketika kualitas ekologis baik tentu kualitas hidup manusia dan dan apa namanya dan sosial dan alam dan ekonominya juga akan baik gitu. Jadi ini soal paradigma bagaimana kita melihat aja sih. Saya agak ngeri gitu kalau misalnya melihat sebuah desain dari yang hutan terus dibabat terus dibangun baru. Wow gitu. Ini ini gimana apa namanya? Bagaimana yang sudah jutaan tahun itu terbentuk itu dengan mudahnya ter, ter terganggu gitu dan dan tentu ini akan memberikan dampak penurunan nilai ekologisnya ya itu maksudku maksudnya gini semakin kamu tahu banyak maka kamu akan semakin kehi takut kehilangan gitu kan betul, intinya tuh ketika betul. kamu tahu di situ historinya kamu tahu kamu kenal orang-orangnya apalagi gitu kamu sudah bergaul sama mereka gitu and somehow kita sebagai orang kota kamu tuh sebenarnya tahu eh, ini tuh ada threat loh di luar seperti itu ya padahal sebenarnya eh, gak, gak merugikan juga kalau misalnya seorang seorang arsitek itu sangat mengconsider eh, environmental sustainability nya gitu ya kan tanpa harus rasa, ya silakan, ya. ya, saya rasa bukan bukan nggak ada salahnya tapi wajib <laughs> wajib untuk melihat konteks alam dan dan berpihak kepada konservasi gitu berpihak kepada bahwa ya alam ini tidak kalau bisa yang sudah baik ini jangan diganggu ganggu hmm, gitu. oke okay, oke okay. malah kalau bisa merestorasi lahan-lahan atau dengan arsitektur kita bisa merestorasi lahan-lahan yang sudah rusak Ya, Oke, okay. justru kita sebenarnya merecover gitu ya, Bisa merecover begitu. yang sudah degraded tuh habis itu kita kembalikan gitu ya, ya. seperti itu. Nih kembalikan lagi untuk yang topik yang barusan itu. Sekarang mungkin aku akan meminta pendapatmu tentang ekowisata. Ya. Ini sebenarnya seharusnya di counter sama Kang Emil juga nih yang sudah mendevelop banyak ekowisata gitu ya. Apa nih yang kamu lihat tentang ekowisata ini? Kalau misalnya kita lihat ekos ekowisata ini belakangan sangat digandrungi gitu. Dimanapun kondisinya, dimanapun uh, lokasinya, kayaknya kita willing deh gitu pergi ke situ gitu, cuma buat potret-potret atau menghirup udara yang yang pas sana aja kita udah tahu it's different gitu. Ini ya. tuh berbeda gitu. Apa nih yang kamu lihat uh, dari sisi ekowisata itu? Kalau saya lihat ekowisata ini kan um, seperti dari ada uh, terdiri dari dua kata, ekolo, eko, ekologis, dan juga wisata. Jadi menurut saya yang paling pentingnya adalah kita pertama ketika membentuk atau bersepakat untuk membuat ekowisata, yang paling penting adalah kita mengukur kekuatan atau kita mengukur carrying capacity alamnya, ekologisnya seperti apa, sanggup menampung berapa orang sih? Nah, ini kan ukurannya banyak, kita bisa bisa mengukur dari seberapa banyak limbah yang terkeluarkan, mampu nggak masyarakat sekitar untuk terlibat dan akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari dari ekowisata ini. Um, um, dan dan yang paling penting justru justru ya secara ekologisnya dulu beres, ya, secara ekologisnya aman, oke baru kita buka wisatanya. Karena uh, menurut saya kalau ekowisata ujung-ujungnya jadi mass tourism ini bukan suatu hal yang ideal. Karena mungkin kita bisa nikmatin alam itu sekarang, ya, kita bisa menikmati dalam waktu yang singkat, tapi dengan cepat juga bisa berubah dan bisa uh, rusak secara ekologis. Kalau uh, caring capacity-nya kita nggak ukur, kita nggak pertimbangkan dari awal gitu karena tentu um, ini sangat terkait dengan peraturan, kebijakan, kesiapan masyarakat, kesediaan masyarakat setempat untuk bisa me me menerima tamu gitu ya, menerima turis. Um, saya rasa itu sih. Jadi yang paling utama dari ekowisata tentu ini, apa namanya, unsur ekologisnya dulu. Hmm, Oke. Okay. Dan, dan tentu saja masyarakat sekitar ya. Karena, saya, karena misalnya um, saya sering berkunjung ke sebuah kamp kampung di mana uh, ada masyarakat adat gitu yang yang mereka uh, sudah mem masih melakukan kegiatan adatnya, mereka punya schedule sendiri untuk untuk uh, misalnya bercocok tanam dan kegiatan um, uh, upacara, pesta dan lain-lain udah punya kalendernya gitu. Um, sebenarnya di mana uh, bagaimana sebenarnya wisata bisa masuk ke situ ya harusnya mengikuti mereka mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti uh, skedulnya mereka. Jadi harusnya had, uh, wisata itu bisa ekowisata itu bisa disesuaikan atau cultural tourism bisa justru harus mengikuti yang sudah ada. Begitupun dengan ekowisata harus mengikuti carrying capacity dari sebuah lokasi dan uh, apa namanya bisa uh, memastikan bahwa secara ekologis tidak terganggu atau kita bisa minimum terganggu karena tentu wisata biar bagaimanapun membawa dampak, teh bagaimana itu bisa diminimalisir dan kita bisa menikmati alam itu panjang sustainable dan resilient. Oke kita ngomongin carrying capacity nih sekarang ini. Hmm. Kalau sustainability itu sendiri kan juga dari dua kata dari sustain dan ability, di mana keadaan itu terdukung gitu ya. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa juga mengganggu kebutuhan yang akan datang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan tadi ekowisata, kenapa kita harus mencari ke sana? Karena ada kebutuhan gitu ya kan dari kita. Sebenarnya kalau misalnya kita ikutin lagi konsep uh, sustainable energi di mana energi itu bisa jadi sustain kalau yang makai sama uh, sumbernya ada di situ juga gitu. Kayak tadi kita misalnya ngomongin uh, hutan kota gitu. Kita kan sedang mencoba mendekatkan kebutuhan uh, dengan alam itu tapi ada di sekitar kita gitu. Seperti itu. Nah, sedikit menggeret-geret ke film semesta kamu nih, ya kan? Ya, ya, ya. <laughs> Aku suka itu bagian yang kamu mengangkat uh, perkebunan di kota gitu, yang kabunya diciputat itu, gitu. Itu. Sekarang uh, pertanyaanku seberapa optimis ini kita yang tinggal di kota ini untuk melakukan hal-hal semacam itu, gitu. Hmm. Uh, karena ini kan sebenarnya kalau misalnya udah jadi motor atau ada ada mobilnya gitu, it will work, gitu. Itu udah pasti. Tapi lagi-lagi dikembalikan di kota Jakarta itu orang-orangnya semua super hektik karena kadang, kadang kita tetangga sendiri juga nggak kenal kayak gitu ya terus tiba-tiba alhamdulillahnya -tiba, eh, alhamdulillahnya bersyukurnya mungkin karena ada pandemi ini gitu ya kita jadi semakin melihat diri kita lingkungan kita seperti itu gimana nih untuk mempraktekkan hal-hal demikian di kota gitu sebagai warga Jakarta misalnya seperti itu ya yeah. um semesta kan memang dibuatnya beberapa tahun lalu ya ketika belum ada pandemi ini dan kita belum terbayang gitu tapi memang waktu itu mencari dan sebenarnya ada beberapa gitu beberapa orang yang sudah apa namanya komunitas baik kecil maupun agak besar gitu untuk untuk mengelola penghijauan di tengah kota karena kita memang sudah kepentok nih ya kita udah tahu bahwa oke secara kualitas udara kita tidak baik di kota kita tetap mau olahraga di outdoor aja apa namanya derdekan gitu bagaimana hatinya. sih mungkin nggak sih penghijauan kota itu terjadi dan bisa dilakukan secara individual maupun kolektif. Nah, di film semesta kita mengangkat sebuah apa namanya sepasang suami istri yang yang berkomitmen untuk hmm, membuat uang untuk belajar. Saya rasa ini bukan soal persentase seberapa hijau yang mereka 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 bisa tumbuhkan. Karena kalau kita bandingkan dengan hutan alami gitu tentu nggak akan terkejar gitu ya. Bagaimana hutan dengan biodiversitinya dan 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 kualitas jasa lingkungan yang diberikan tentu jauh gitu dari apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita bisa lakukan secara kolektif dan juga kita yang paling penting adalah sebenarnya memaknai memaknai um, apa namanya penghijauan itu gitu saya melihat bagaimana Sandra ya di film Semesta itu betul-betul memaknai melihat bagaimana pohon itu tumbuh dari benih, bagaimana alam itu bekerja. Sedikit saja atau salah treatment sedikit pohonnya bisa mati. Itu kan sebuah proses yang sebenarnya sangat filosofis dan juga pemaknaan yang sangat dalam bagaimana cara kita melihat alam ini ya, jadi saya rasa uh, penghijauan, urban farming itu selain uh, fungsinya untuk uh, misalnya uh, untuk menjaga kualitas makanan kita supaya baik dan organik, tapi juga pemaknaan yang lebih dalam tentang bagaimana alam itu bekerja untuk kita sebenarnya, gitu. Jadi uh, senang ya, saya senang juga gitu banyak belakangan ini orang-orang di masa pandemi ketika harus di rumah saja, ternyata banyak yang butuh uh, iya, ternyata di dalam dirinya itu sebenarnya ingin ber, ber terkoneksi dengan dengan tumbuhan walaupun tumbuhan hias gitu ya tapi melihat bagaimana mereka bisa membesar ada prosesnya ini kan sebuah proses yang sangat filosofis dan juga sangat prinsipal ya untuk bagaimana kita memaknai alam gitu jadi uh, ya tiba-tiba aja kok ya kayak pas waktunya gitu <tapi> pas banget pas banget itu tuh kayak nampar banget gitu kira-kira seperti itu di arsitektur sendiri ini saat ini ya mungkin konsernya udah mulai naik lagi gitu ketika kita ada beberapa yang skripsinya, tesisnya itu tentang biofilik gitu. Ya. Atau juga tentang bagaimana sih orang-orang yang suka ke taman itu di rumahnya. Ada hubungannya nggak sih orang-orang yang sering ke taman itu sama arsitektur di rumahnya gitu. Seperti itu. Ya. Ada juga pemandangan-pemandangan yang bisa ditaruh di rumah misalnya. Saking kangennya gitu lukisan, atau bunga, atau motif yang seperti itu gitu. Nah ini kayaknya aku harus berhenti menanyai kamu ya okay. sekarang. Karena nanti aku ditimpukin sama yang mau nanya-nanya dari YouTube. Okay, okay, okay. So, ya, okay. Susah aku nanti. Nanti dikira aku monopoli. <laughs> Oke, okay, yang pertama itu mungkin ada pertanyaan dulu dari namanya Kuisya Prasanti di Surabaya. Okay. Untuk Mas Nikolas. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, keterbatasan lahan akan menjadi problem. Bahkan sebelum hal tersebut terjadi, investor juga sudah mulai bermain tangan di daerah hutan yang menjadi area developer. Menurut Kakak, Kakak nih katanya nih, menurut Kakak, bagaimana peran arsitek untuk turut serta memecahkan masalah tersebut? Ya. Ya, seperti yang sudah saya apa namanya? sempat sampaikan sebelumnya di mana arsitektur itu harusnya bisa justru harus ya saya rasa memperhatikan konteks alam, apalagi di lingkungan yang berdampingan atau di wilayah hutan, supaya kalau bisa sih nggak, nggak, nggak apa ya, tidak menyentuh sama sekali gitu ya. Tapi kalau terpaksa, kalau harus, harus ada solusi yang, yang juga melibatkan hutan dan kita memahami betul bagaimana hutan itu bekerja, alam itu bekerja, sehingga pertimbangan-pertimbangan jasa lingkungan yang diberikan oleh alam, oleh hutan itu tidak tereduksi, dan peran arsitektur adalah untuk menjadi Kan um, ini sebagai konteks desain yang paling penting. Hmm, Oke, okay. Ya semoga Mbak Kuisya sudah jelas ya, karena ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya, aku loncat dulu menjadi pertanyaan yang nomor sebentar. Pertanyaan nomor tiga dari Herista Rani Pranata di Jakarta ini juga agak panjang nih, ya coba. Mungkin kita bisa sepakat bahwa komunitas yang tinggal di hutan dan sekitarnya punya tanggung jawab atas kelestarian alam. Tapi fenomenanya, beberapa desa-desa di Indonesia yang berdampingan dengan hutan semakin ke sini semakin berjarak dengan alam, karena sebagian masyarakat terbiasa merantau, dan ketika mereka kembali ke desa, membawa kebiasaan-kebiasaan buruk dari kota. Keasrian alam jadi disepelekan. Menurut Mas Niko, bagaimana pendekatan yang paling baik? Apakah harus secara top-down dari pemerintah dengan regulasi-regulasi untuk mengembalikan atau menjaga kelestarian alam atau pihak lain? Apakah pernah punya pengalaman tentang hal serupa? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, saya senang sekali. Um, tentu, kalau kita menuntut kewajiban masyarakat di pesisir hutan untuk bisa menjaga. Hutan menjaga nilai, uh, kualitas ekologis hutan, tentu haknya harus dipenuhi dulu. Seperti masyarakat adat, di mana masyarakat adat ini mestinya diberikan hak sepenuhnya atas penguasaan lahan dengan peraturan adat yang mereka sudah punya dan sudah terbukti turun temurun bisa melindungi dan bisa menjaga nilai kualitas ekologis uh, alamnya, uh, apa namanya uh, alam di sekitarnya. Gitu. Jadi uh, mestinya hak masyarakat adat juga diperhatikan sebelum kita menuntut kewajibannya. Gitu. Jadi karena ketika aturan adatnya masih ada, masih kuat, masih beraktivitas adat, um, tentu ini uh, apa namanya tidak akan mengeksploitasi karena kehidupan mereka sangat tergantung dengan uh, dengan kualitas ekologis uh, alam di sekitarnya, gitu sumber pangan dari situ. Saya berikan contoh misalnya di film Semesta juga, di mana masyarakat adat Sungai Utik uh, itu memiliki lahan 9.000 ribu hektar yang mereka sudah desain gitu ya secara zonasi supaya ada lahan-lahan di mana mereka bisa mengambil apa namanya sumber pangan, sumber tapi mereka melindungi wilayah di mana mereka tidak boleh mengambil apa-apa seperti apa namanya nilainya karena sangat keramat ya, nggak boleh berburu, nggak boleh ngambil apapun dari hutan itu karena hutan itu adalah sumber air, sumber pelat manufa, sumber di mana hewan itu bisa berkembang biak dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah memberikan hak kepada orang yang ada di sekitar hutan untuk mengelola tentu dengan apa namanya dengan nilai-nilai yang yang, yang jadi baiknya gimana nih? It is it okay to be top down atau harus melibatkan warga sekitar barangkali? Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Oke. Okay. <laughs> <laughs> ini jadi ingat lagi nih. Kayaknya nih, Hadisa ini adalah mahasiswa kita juga baru lulus. Dia baru saja menyelesaikan tesisnya Baik sekali tentang food landscape. Food landscape di warung Cacaban. Okay. Jadi itu juga nanti kita bisa share juga sih di belakang ini. Sebenarnya itu ada hasil yang bisa di, diangkat gitu. Apalagi dengan situasi seperti ini gitu. Dengan ketahanan pangannya gitu. Oke kita lanjut ya Nik ya ke pertanyaan yang berikutnya. Gak apa-apa ya. Kamu mau minum dulu barangkali? Silakan. Oke sambil denger ya Nik ya. Oke, Ini dari Ahmad Faisal Aziz di Jakarta. Banyak lahan yang dialihfungsikan dari hutan menjadi area untuk dibangun sebuah bangunan dengan menggunakan prosedur sustainable design atau konsep green building. Padahal alam juga bagi manusia, padahal alam juga penting bagi manusia. Bagaimana pendapat kakak dan solusi untuk kedepannya bila ini terjadi secara terus menerus, tetapi tidak menghiraukan juga faktor lain seperti ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu nih pertanyaannya. Jadi gimana pertanyaannya, mohon maaf saya agak tersesat. Bagaimana Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kakak dan solusi untuk kedepannya bila ini terjadi secara terus-menerus tetapi tidak menghiraukan faktor lain seperti ekonomi sosial. Hmm. Ya, seperti yang um, saya sudah sampaikan, konteks yang paling penting justru ketika konteks sosialnya itu sangat tergantung dengan kualitas alam apalagi ekonominya dari dalam situ. Gitu. Jadi, saya rasa pertimbangan-pertimbangan ekologis menjadi harusnya menjadi konteks yang paling penting di dalam semua hal gitu ya. Karena tidak ada ekonomi kalau nggak ada alam, nggak ada sosial kalau nggak ada alam. Karena kita menjadi satu kesatuan gitu. Kita semua ini adalah alam gitu. Kita satu konteks, satu-satu menjadi keseluruhan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi soal bagaimana cara kita melihat dan paradigma yang, yang yang baru gitu ya. Oke. Wah, ini makin banyak pertanyaannya. Bagaimana ini kita Aduh, harus... Waduh, enggak apa-apa. Kita baca aja. <laughs> pelan-pelan satu-satu. Oke, pelan-pelan pelan aja ya. Varia Variasi kita bisa baca. Pelan -pelan. Ini kayaknya menarik dan dalam nih, Aku juga membacakannya bagaimana ya. Hmm. Hmm. Oke, okay. pelan-pelan. Oh, aku jadi ngomong sama diriku sendiri. Pelan-pelan, pelan-pelan <laughs> <padahal aja> kamu. <laughs> bentar, bentar. Ini agak panjang pertanyaannya, tapi aku sudah baca dan ini hmm, menarik. Oke, okay. dari Nisrina Dewi Salsadira di Depok. Tentang model paradigma baru hmm. yang ditunjukkan dalam presentasi, terlihat mirip dengan model sustainability yang dikenal dengan sebutan concentric cycles for sustainable development model", yeah. di mana dalam model tersebut menunjukkan tiga pilar sustain: environmental, social, economic, dengan posisi environmental berada di paling luar, yeah. namun. Model sustainable development yang lebih dikenal sekarang adalah model lingkaran beririsan yang menunjukkan kedudukan yang setara antara environment, sosial, dan ekonomi. Nah, pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaannya bagaimana pendapat Mas Niko terhadap konsep bahwa environmental, sosial, ekonomi memiliki kedudukan yang setara dalam mencapai sustainability? Apakah dari model paradigma baru tersebut berarti... Mas Niko setuju bahwa untuk mencapai sustainability, alam harus dikedepankan dibanding manusia, terutama mengingat bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah karena manusia yang bersifat merusak terhadap alam. Terima kasih. Katanya. Terima kasih juga pertanyaan yang sangat baik, senang sekali dengarnya. Apa? Halo? Waduh, mau berhenti. Halo, halo? Halo? Apa, apakah bisa mendengar? Saya oke, okay, uh, teman-teman. Sambil menunggu, uh, Ova bisa kembali lagi. Sebentar ya. Oke, okay, ini menurut info maaf ya teman-teman ada mati listrik Maaf ya teman-teman sekalian saya lagi mencoba berkomunikasi dengan tim teknis. Yes. Halo, Nick. ya sudah oh kembali. Terus apa, apa yang, yang terjadi selama aku pergi? Uh, aku saya diam aja, sih. saya diam aja sambil menghubungi tim tenis. Okay. Sorry ya silakan okay. nih boleh dibahas. Ya um, menarik banget melihat uh, itu ya bagaimana memang kita sering melihat gitu irisan di mana ekonomi, sosial, lalu ada alam itu ketemu di sebuah irisan gitu dan saya saya nggak saya nggak saya nggak percaya sama hal itu, gitu. Um, <laughs> Karena kita ini konteksnya semua alam, gitu. Uh, di, di di apa namanya yang di yang paradigma lama, mungkin yang uh, dikenal dengan uh, Cartesian uh, apa namanya ontology gitu ya, prinsip Cartesian di mana man man, man man taming the world, gitu. Um, melihat alam sebagai konteks yang akhirnya dikorbankan atau dijadikan uh, apa ya dieksploitasi, gitu. Tapi um, yang kedua Uh, adalah ada uh, paradigma baru ini yang diperkenalkan uh, dalam gest gest gestalt ontologi, di mana manusia itu eh, alam itu apa ya melihat sesuatu itu dari uh, struktur yang kompleks gitu, di mana alam ini menjadi uh, menjadi konteks yang paling utama karena kita semua ini nggak terpisahkan dari alam, kita nggak bisa memisahkan manusia alam dan uh, dan ekonomi, gitu. Ini harusnya bukan tiga hal yang terpisah, tapi semuanya itu kita jadi satu dan dalam konteks alam. Jadi um, tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa maaf. apa. Yang model-model itu, apakah kamu model itu ya? Uh, setuju kembali. bahwa untuk mencapai sustainability saya rasa salah satunya cara untuk melihat mencapai sustainability adalah melihat konteks alam menjadi konteks yang paling penting dan tidak terpisahkan dari manusia dan juga ekonomi. Oke. Jadi sebenarnya kamu lebih eh, percaya bahwa <laughs> lebih percaya bahwa alam itu yang sebenarnya memayungi kita gitu ya, bukan dalam konteks Jadi, ini. Karena kita, ya karena kita tidak tidak apa ya kita ini saya kita nggak terpisahkan dari alam. Kita menjadi bagian dari alam. Oke. Okay thank you Nick. Ini mudah-mudahan pertanyaannya sudah terjawab ya. Karena aku ada request nih dari pertama sebelum sebelum aku lanjutkan ke pertanyaan, kamu dapat salam dari dosen-dosen di departemen arsitektur. Terutama Bu Doti ya. Bu Doti. Oh, Bu Doti. Nicholas apa sekarang dia jadinya seperti Aduh, itu. Aduh, ingin sekali ada bertemu beliau juga. Halo. Bu Elisa juga. Bu Elisa. Gitu. Kamu memang you should definitely come again. Okay. Ambil ambil skripsi kayak apa kayak gitu nih. It's okay. Oke, oke, oke. Nah, oke. Okay. Sekarang aku lanjutkan lagi pertanyaannya ini dari Bu Elisa, ya. Dia mau tahu pendapat kamu tentang ada quote ya. Live city, live reality. Enter forest, enter fantasy. So. Live in the city atau live Live city, live reality. Meninggalkan kota, meninggalkan Realitas, enter forest, enter fantasy. Tapi, kalau kita masuk ke hutan, maka kita memasuki fantasy. Dia, uh, Bu Elisa mau tahu uh, pendapat kamu tentang quote ini, tuh bagaimana? Uh, kalau saya justru ketika masuk hutan merasakan realitas, ya merasakan realitas kehidupan yang nyata, gitu ya, dengan uh, masyarakat yang <coughs> sangat genuine, uh, sangat tergantung dengan alam, sangat menghormati alam. Uh, mungkin kalau saya sebaliknya, gitu ya, ketika saya meninggalkan kota, justru saya meninggalkan fantasi, gitu. Uh, justru sebaliknya. Ya, gitu ya. Uh, cuman kadang-kadang meninggalkan realitas juga sih, karena pekerjaan dan teman-teman dan lain-lain di kota. Cuman uh, sebenarnya ketika kita uh, banyak ber apa namanya, bersinggungan dengan masyarakat atau komunitas di sekeliling hutan itu ya sekarang banyak sekali gitu teman-teman yang ada di sana di beberapa tempat di Indonesia udah menjadi teman kawan dan saya melihat disitulah realitas sebenarnya gitu ya. realitas sungguhnya ketika kita ngomongin soal konteksnya dengan alam dan arsitektur saya rasa mereka adalah orang-orang yang sangat terpengaruh oleh change climate change Sekarang mereka ada ada misalnya ada minor atau apa ya micro climate change itu mereka berasa betul gitu begitu ada hutan yang ditebang temperatur pasti naik begitu ada apa namanya gunaan gitu penyalahgunaan lahan gitu pasti ada banjir pasti mereka yang sangat merasakan betul gitu jadi realitasnya ada di situ sebenarnya manusia yang di kota ini kadang-kadang sangat tergantung teknologi sangat tergantung dengan solusi-solusi yang yang tidak berbasis alami jadi ya, kamu malah melihatnya itu differently ya, begitu ya. kita masuk ke hutan itu ada realitas gitu, ketika ada kita ada realitas ke... dan saya rasa sangat relevan sekarang gimana kita ketika, sebenarnya, betul, betul. <laughs> Apalagi sangat kalau relevan. Kondisi, sekarang. Lagi kondisi kayak gini kita idealnya memang ada di, di, di dekat hutan dekat alam gitu. Oh, betul, oke. Okay. Aku mau mencoba kasih kesempatan buat Pak Dalhar, barangkali Pak Dalhar ada. Oh orah, ditanya Pak Dalhar. Tidak, gitu. <laughs> Silakan Pak Dalhar. Caranya. Bukan bukan pertanyaan sebetulnya. Jadi apa ya renungan yang saya lanjutkan setelah mendengar Nicholas ya. Artinya saya melihat apa yang saya uh, uh, renungkan itu ya nyambung sebetulnya. Seperti Tadi saya sampaikan bahwa uh, hutan itu adalah ibu kehidupan, ibu uh, alam ini. Karena apa? Pertama hutan itu melahirkan kehidupan. Kedua adalah sumber kehidupan. Dan bagi arsitek sangat terasa sekali ya, semua material yang ada ya dari hutan itu. Nah, satu yang sangat eh, dipercayai oleh kelas justru adalah hutan sebagai tempat kehidupan. Itu yang perlu kita garis bawahi di siang hari ini itu. Kita kan selama ini merasa bahwa urban ya kan, kota tempat kehidupan kita sehari-hari ini, tapi bagi bagi sebagian orang tidak begitu lagi gitu bahwa hutan sendirilah ya, tempat kehidupan. Tidak hanya sekedar melahirkan, tidak hanya sekedar menjadi sumber, tapi juga tempat gitu ya kehidupan. Ini luar biasa bagi saya. Nah, UI sendiri menyadari ya bahwa hutan sangat penting. Maka 60 sekitar 60 hektar ya. 40% kalau tidak salah dari lahan UI itu di di preserve sebagai hutan. Saya nggak tahu nyebutnya itu hutan kota atau hutan apa, tapi yang jelas itu hutan alami yang yang asli ya, bukan dibuat-buat ya. Tanamannya ada di sana ya, dan itu kita preserve. Bagi kami hutan ini kalau tadi Bung Niko mengatakan tempat kehidupan, hutan adalah tempat belajar di UI, hutan adalah bagian tempat untuk belajar. Secara harafiah maupun secara uh, apa? Secara metafisik ya. Jadi jadi tempat belajar kita gitu untuk merenungi uh, hidup dan juga sekaligus menjadi rujukan-rujukan di semua bidang ilmu yang ada di UI. Ada beberapa fakta, misalkan di ya, arsitektur itu kan kadang-kadang Hal yang sederhana saja, misalkan kita menemukan ada satu kayu itu yang selalu kena rayap itu. Kenapa kok rayap? Kalau cara berpikirnya adalah uh, apa namanya artifisial, maka diciptakanlah obat anti rayap begitu. Tetapi ternyata tidak. Ada satu siklus kehidupan di mana hutan itu menyiapkan itu semua rayap itu ketika dia di cukupi kebutuhannya ada satu jenis tanam-tanaman yang memang menjadi bahan utama makanan rayap maka dia tidak akan makan rayap di kayu-kayu uh, kita untuk bangunan-bangunan kampus kita maka di hutan UI itu tetap di di preserve uh, apa namanya jenis-jenis tanaman yang misalkan rayap itu suka hal semacam ini uh, apa namanya ternyata banyak yang bisa kita pelajari dan terima kasih ini bang Pung Niko ya terutama di S2 kita di arsitektur UI juga semakin intens kita belajar, kita uh, melakukan penelitian dengan topik-topik uh, sustainability ini. Tidak hanya materialnya tetapi juga bagaimana cara membangun, bagaimana uh, menyediakan ruang kreatif tetapi juga tetap tadi merespon alam dengan baik. Saya kira itu, saya tidak tidak Uh, tidak bertanya pada tapi menyambut baik apa yang tadi disampaikan oleh Bung Gitu. itu itu apa silakan Nik ditanggapi ya terima kasih Pak ini juga saya uh, sebuah hal yang saya ingat betul waktu saya kuliah di uh, UI waktu itu kalau nggak salah cerita Prof Gun di mana beliau uh, menceritakan hal tersebut uh, ketika uh, apa namanya banyak pohon karet dibiarkan karena itu adalah tempat hidupnya rayap sehingga mereka tidak harus mengganggu bangunan yang ada di UI karena mereka punya tempat hidupnya sendiri dan ini juga apa namanya setelah belakangan niat itu apa namanya kita sadari bahwa di hutan itu tidak ada hama yang ada hanyalah keseimbangan gitu. Jadi sudah menemukan keseimbangannya sendiri di mana kita tidak terganggu gitu di hutan itu ya tidak bisa dibilang ada hama semuanya saling melengkapi semuanya saling saling apa namanya saling mempengaruhi. Nah biasanya hama ini muncul ada di kota atau daerah agrikultur di mana tanamannya monokultur gitu ya sehingga berkembang biak dan juga hewan-hewan atau hama yang yang akhirnya dianggap hama karena kayak misalnya di Sumatera aja gajah itu bisa dianggap hama padahal ini wilayah hutan yang yang apa namanya yang yang punya dia gitu jadi kan aneh gitu ya dalam melihat ini jadi ya Terima kasih pak, mengingatkan saya juga uh, apa namanya, bagaimana uh, itu itu prinsip-prinsip yang uh, saya saya apa namanya saya, saya uh, waktu itu juga saya sangat ingat betul prinsip itu dan um, saya senang banget dapat 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 insight itu ya gitu. Kalau nggak salah Pak Prof Gunok itu cerita tentang bagaimana uh, UI uh, di Depok itu awal awalnya pertama kali konsepnya seperti apa? Gitu. Gimana Pak Dahar? Oke Pak. Cukup, Oke, okay. kalau oh, tadi Pak, ya, ya. Padahal cerita, kalau hutan itu kamu banyak belajar gitu. Di hutan kamu belajar, kalau di hutan UI itu memang orang-orang di situ belajar, belajar. Ya. Tapi kita pakai Aduh. juga untuk waktu itu belajar. Saya ingatlah kita suruh uh, menggambar, merasakan, iya, literally ruti, belajar. Kan? Suruh jalan kaki, di batu-batu, uh, dia itu apa namanya juga mengingatkan saya gitu bahwa. Ya memang kita nggak terlepas dari alam. Budoti waktu itu mengajarkan kita bagaimana merasakan rasanya pasir tuh kalau diinjak, gimana batu tuh gimana. Ini ya dasar sekali arsitektur. Masih ingat ya? Kita bingung dulu. Bukannya saya mau sekolah, ya? suruh bikin bangunan ya? Kenapa saya disuruh jalan di atas batu gitu? Sekarang kita belakangan baru mengetahui. Ternyata impactnya besar. Oh ternyata, yes. Iya, ngomong-ngomong jadi aku jadi ingat thanks to Pak Gun sebenarnya. Prof Gun yang akhirnya membuat kita bisa sampai bicara sekarang ini. Karena dia yang selalu mengingatkan, oh Pak, sosialnya kurang, sosialnya kurang. Itu, bawa itu Niko. <tusuk> 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 suruh bicara dia, seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Uh, Nik, ada satu pertanyaan lagi, ya aku bacain ya. Dari Nur Jamilah di Jakarta, untuk Mas Niko. Bagaimana mengembalikan ekologi untuk di daerah Jakarta? Apalagi untuk saat ini lahan-lahan hijau di Jakarta sudah sedikit dan pembebasan lahan untuk membuat hutan kota maupun open space biasanya ada konflik antara masyarakat dan pemerintah. Ini pertanyaannya solusinya gimana? Waduh, andaikan saya punya solusi. Ah, andaikan saya punya solusi. Tapi yang jelas memang kehidupan masyarakat kota ini kan banyak keterlanjuran ya, banyak keterlanjuran secara historis tentu shape atau bentuk kota itu itu melalui proses yang sangat panjang dan sangat terpengaruh oleh dinamika masyarakat kota itu sendiri dan juga regulasi-regulasi gitu. -regulasi. Saya rasa yang yang terpenting sekarang kita bagaimana menyadari dulu deh apa yang terjadi sama kota kita, apalagi masyarakat yang tinggal di kota besar menyadari apa sih sebenarnya menyambungkan kembali merenungkan kembali peran ekologis kualitas ekologis terhadap kehidupan kota gitu. Mudah-mudahan sih dalam apa namanya kedepannya banyak solusi-solusi yang berpihak kepada kepada alam terkoneksi kembali gitu ya mungkin kalau waktunya lebih panjang bisa saya kasih beberapa contoh gitu misalnya kayak memperbaiki apa namanya saluran air gitu ya supaya supaya tidak langsung terbuang ke laut tapi terserap terserap dulu ada controller ada ada apa namanya solusi-solusi berbasis alam seperti misalnya di di beberapa negara Eropa di, di China atau di Taiwan gitu ada ada berapa contoh yang menarik gitu mungkin um, di lain kesempatan ya oke okay, oke okay. thank you Nick sebenarnya sih uh, aku ingin memberhentikan pertanyaan ini coba katanya ada satu titipan lagi dari dosen nggak berani kan Nick oh dari okay. dosen nggak so, berani so. kan <laughs> <laughs> oke okay. ini sebenarnya dari Mbak Heri ini lebih mempertanyakan uh, lebih ingin mendengar penjelasan dari kamu karena di beberapa quote dia mendengar kamu bilang Indonesia kayak raya tapi hartanya dijualin terus. Seperti itu nih. Mungkin Mbak Heri perlu penjelasannya tuh apa gitu. Kira-kira. Enggak, waktu itu saya diajak bicara di sebuah forum um, apa namanya soal um, ya bagaimana sih kita menghadapi teknologi eh apa apa namanya Indonesia ini uh, sebenarnya uh, penting nggak sih uh, teknologi inovasi dalam bentuk teknologi itu seperti apa gitu. Saya rasa Waktu itu saya menjawabnya karena ditanya begitu, saya bilang ya teknologi dan inovasi dan apa namanya riset itu sangat penting karena kita jangan hanya menjadi apa namanya bangsa yang hanya menjual hartanya gitu. Kalau kita bisa bicara Indonesia kaya, Indonesia memiliki harta termasuk hutan di dalamnya, termasuk apa namanya segala macam yang kita punya di dalam yang terlihat dan yang tidak terlihat ya, yang dalam tanah dan lain-lain. Tentu justru kita ini mestinya bisa berinovasi, memiliki teknologi, bisa memahami teknologi, supaya bisa menjaga itu bukan untuk mengeksploitasinya. Hmm. Jadi okay. waktu itu saya mau bilang apa namanya mengibaratkan gitu kan Indonesia ini seperti anak orang kaya yang dapat warisan terus ngejulin harta orang tuanya gitu, bukannya mengedukasi diri sendiri supaya apa namanya harta yang kita miliki ini bisa sustainable dan bisa panjang untuk generasi selanjutnya. Oke, okay. nah Nick sebelum kita ke pertanyaan teman pamungkas dari aku, <laughs> aku bangga gitu pertanyaan pamungkas dari aku. Oke. Okay, okay. Ya sebentar aku mau membacakan dulu para para penanya yang beruntung di siang ini. Karena kita biasanya ada berbagi tips souvenir, souvenirnya juga pasti sustainable gitu ya. Untuk lima pertanyaan yang beruntung. Juga diingatkan untuk yang belum absen, tolong dilakukan absen karena ini akan mengklarifikasi siapa-siapa yang akan kita kirimi uh, sertifikat. Oh kira ini ada SKS-nya. Ya? <laughs> mungkin. Mungkin kita buat saja. Oke, penanya yang beruntung di siang ini adalah, yang pertama ada Wisha Prasanti di Surabaya. Kedua ada Hedista Rani Pranata di Jakarta. Tiga ada Ahmad Faisal Aziz di Jakarta. Empat ada Nisrina Dewi Salsabila di Depok. Dan terakhir kelima ada Nur Jamilah di Jakarta. Oke, selamat untuk yang beruntung. Harap menghubungi panitia dan mencantumkan nama, nomor telepon, alamat lengkap, karena kami akan mengirimkan uh, souvenir tersebut ke alamat masing-masing. Oke, Nick, siap-siap. Ini uh, pertanyaan yang paling sulit untuk kamu menentukan kamu lulus atau tidak di sidang siang ini. <laughs> enggak ya? Waktu itu kita gak pernah ketemu sidang ya? nggak berangkat dalam sidang-sidangan ya? Enggak, 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 <tuh> enggak ketemu. Oke, nah, Nick, pertanyaanku seperti ini sebenarnya: uh, kalau misalnya kita melihat penjelasan kamu barusan tadi itu. Aku e, terus terang nggak heran kalau ini adalah kata-kata e, dari seorang Nico gitu, orang Nico gitu. Tapi yang buat aku mes adalah ini adalah kata-kata dari seorang mahasiswa atau mantan mahasiswa yang pernah e, ber, bergelut di dunia arsitektur, di dunia pendidikan arsitektur dan menjadi aktor untuk kemudian merilet itu gitu ya menjadi sebuah e, pesan ya, pesan isu yang membuat kita Ya yeah, this is it gitu. Ini loh seperti itu. Pesannya tuh seperti itu gitu, yang seperti kamu bilang tadi di hutan tempatnya kalau misalnya ada yang uh, nakal, ada yang ganggu ya itu kena kita gitu. Karena itu sebenarnya tempat where they belong gitu. Itu tempat mereka ya. gitu. Hmm. Nah, pertanyaanku sebenarnya yang terakhir ini sebagai kamu kan sekarang udah meranjak ke selain aktor juga produser film Yanik ya terus kamu juga sudah membuka mata, merasakan sendiri bagaimana kehidupan di hutan-hutan itu, Tergaul dengan masyarakatnya, kamu bisa melihat betapa kayanya Indonesia, seperti itu. ya gitu. Dan dari kamu itu sebenarnya sangat chance-nya sangat besar dengan pendidikan kamu yang arsitektur, gitu. kamu yang sebagai produser film, juga aktor, kamu bisa menyampaikan pesan-pesan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Artinya, siapa sih yang udah nggak kenal Niko? Gitu? artinya kayak tadi tuh ada ada quote dari Niko ada yang mau klarifikasi artinya mau coba kalau Ova yang ngomong siapa juga yang dengerin siapa juga yang ingat Ova ngomong apa gitu seperti itu kira-kira ada nggak nih keinginan kamu atau konsistensi kamu melahirkan dokumentari dokumentari film selanjutnya yang pesannya itu eh, moralis seperti ini gitu kira-kira seperti itu Ya tentu um, untungnya belajar di arsitektur itu kan kita belajar sedikit akan banyak hal ya. Jadi ketika kita punya, ketika udah lulus gitu, saya juga waktu itu tidak merasa diwajibkan menjadi uh, apa namanya sebagai profesi arsitek karena ya diwajarkan sedikit, tapi banyak hal sehingga ketika saya apa namanya saya tertarik fotografinya, saya tertarik ilmu lingkungannya, saya tertarik Etingnya. arsitektur etniknya gitu. Ini ini kan bisa didalami setelahnya gitu ya. Jadi saya rasa sih. Um, menjadi filmmaker itu apalagi itu dua dua ilmu yang paling dekat sebenarnya uh, kalau saya saya rasakan uh, pengalaman pribadi ya ilmu arsitektur dan uh, ilmu filmmaking itu dua hal yang sangat dekat ilmu mencipta dari nggak ada jadi uh, dan uh, di dalamnya banyak sekali hal yang uh, apa namanya uh, proses berpikirnya juga sama kan ini proses berpikir, uh, kreasi yang uh, yang punya pertanggungjawaban sosial yang tinggi. Um, jadi sama sebenarnya. Jadi suatu saat sih pengen sekali mencoba untuk berdiskusi melalui film, dokumenter ataupun fiksi tentang uh, masalah ini gitu ya, tentang uh, tentang hubungan antar manusia, alam, lingkungan di dalam atau uh, melihat arsitektur tuh di mana sih posisinya gitu. Um, pengen deh suatu saat, mudah-mudahan teman-teman uh, atau bapak-bapak uh, uh, dosen uh, di UI bisa membantu saya untuk riset, untuk menjadi narasumber, boleh apa ya, ya? Boleh nggak ya? <laughs> harus boleh, harus boleh. Oh gitu ya? Ada pesan gak nih buat arsitek-arsitek arsitek muda gitu buat para profesional hmm. juga, para Mungkin ada di sini yang baru menggeluti, apa sih dunia arsitektur itu? Gitu, kita baru mau kedatangan junior-junior baru nih di tahun 2020, 2020 ini yang mahasiswa-mahasiswa baru. Ada pesan kah buat mereka-mereka ini? Uh, Belutin masih ngajar gak sih? Masih dong, kamu sering ditanyain? Masih lah ya dengerin budoti baik-baik itu aja pesannya aku Gak bisa ngomong apa-apa oke pesannya Niko adalah ya. mendengarkan budoti karena ya karena itu adalah landasan yang uh, sangat penting untuk uh, proses berpikir dan uh, kita uh, dalam arsitektur atau atau justru mungkin berasanya setelah kita lulus Oke, okay. aku aku hampir nangis ya dengar kamu ngomong tentang biodoti. Oke, thank you Nico. Sekarang aku mau membacakan dulu uh, kesimpulan kita di hari ini, ya. Boleh ditayangkan. Uh, Oke, okay. sudah uh, uh, satu setengah jam. Ini kita berbincang-bincang tentang hutan lestari, tentang hutan kota, tentang hutan alami, hutan yang sudah terjadi lebih awal seperti itu, gitu ya. Ini kami ingin membacakan sekelumit saja, selintas saja tentang kesimpulan yang dibacakan hari ini dari tim materi pertama, dari saya sendiri. Hutan kota bagi para arsitek, sebagai penikmat dan perencana, berperan cukup penting dalam menyeimbangkan kehidupan sosial manusia di perkotaan. Selain itu, hutan kota perlu dipertahankan karena sejatinya mempertahankan hutan kota tidak, ha tidak hanya akan memberi manfaat bagi generasi di masa sekarang, akan tetapi sebagai bekal bagi generasi di masa yang akan datang. Oke, kemudian yang uh, quotation yang kedua dari Nikola Saputra, hutan alami sebagai alam semula jadi. Hutan alami sebagai alam semula jadi sangat penting untuk dilestarikan. Jika tidak ada hutan, akan terjadi konflik antara manusia dan satwa liar yang kemudian akan merugikan makhluk hidup penghuni hutan. Paradigma lama terlihat seakan manusia berkuasa terhadap alam dan sifat mengeksploitasi alam semestinya perspektif ini berubah menjadi paradigma baru dengan prinsip bahwa manusia dan alam berdampingan dan tidak saling merusak satu sama lain. Kaitan arsitektur terhadap alam dan atau hutan adalah bahwa arsitektur, arsitektur perlu bersifat adaptif. Seharusnya arsitektur tidak menekan alam, tetapi perlu beradaptasi dan melestarikan alam yang, yang ada. Oke, ya kira, kira itu kesimpulan hari ini. Ada yang mau ditambahkan, nih? itu aja saya ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton setelah diundang sama Ova juga thank you salam untuk semua para apa namanya dosen di di UI Mbak Uci juga di Oke, Mbak Uci Mbak Uci nggak ketinggalan itu ya. nggak ketinggalan itu penting tuh kalau nggak repot saya nggak bisa ngambil pensil dulu Oke, oke, oke. Kalau gitu, sebelum kita tutup acaranya, kita, aku akan panggilkan dulu timku, tim di belakang yeah. layar, uh, ada tim materi, ada tim proposal, tim marketing, dan juga tim teknis yang sudah aku perkenalkan lebih awal. Boleh, silakan masuk semuanya. Kita bisa masuk semuanya. Oke, okay, sambil menunggu tolong yang lainnya di sini yang masih bertahan. Terima kasih banyak untuk uh, masih mengikuti perbincangan kami di webinar Dik Series keempat ini tentang Hutan Alami musyawarah dari desa ke kota atau dari kota ke desa seperti itu ditunggu untuk webinar yang selanjutnya masih tetap di frekuensi yang sama juga tolong di follow atau di subscribe uh, Instagram kami, Facebook kami dan juga YouTube uh, channel kami. Oke, okay. seperti itu perkenalannya kita bisa munculkan dulu boleh uh, kamera-kameranya yang lainnya semuanya. Nah, ini Nik ini Wah. sebenarnya junior-junior kamu, Nik. <laughs> arsitektur halo, halo. <laughs> oke. Kita bisa foto bareng dulu, barangkali sekali ya. Oke, kita foto sudah cukup ya. Masuk segini berarti semuanya dada-dada, barangkali ya. <laughs> oke, sekali lagi sip. Oke, eh, Niko, sekali lagi terima Mbak. kasih banyak atas nama ya. Departemen Arsitektur. Apakah ya. uh, Fakultas Universitas Indonesia? Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kembali sharing-sharingnya hari ini yang sangat bermanfaat dan juga e, untuk update ini aku agak gak sibuk karena dari tim dosen juga di WhatsApp grupnya jadi rame gitu, di angkatanku juga rame dan aku pasti bisa pastikan di angkatan-angkatan yang lain juga rame betapa mereka sangat melihat wow ternyata arsitektur bisa ke situ ya loncatnya ya seperti itu dan e, artinya intinya kita bisa bicara bisa dipastikan e, ini berada di tangan yang benar gitu. Semoga dari tangan Iko akan terlahir lagi film-film yang uh, menguak gitu ya. Bukan bukan berarti akhirnya menimbulkan memunculkan kepada kita yang sesuatu yang tersembunyi tapi lebih kepada membanggakan dan juga menyadarkan ini loh sumber daya yang sebenarnya gitu ya. Masih harus perlu diperhatikan dan dilestarikan. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi nih? Itu aja. Terima kasih, okay. Ova. Mungkin nanti uh, mudah-mudahan saya bisa bikin uh, film dokumenter lagi. Mungkin yang uh, memang uh, tugasnya adalah untuk uh, mengingatkan kita atau menampar kita dengan realitas. Jadi akan banyak realita-realita yang akan disampaikan nanti. Amin. Ditunggu ya semuanya. Yang lain nah. pada nunggu nggak di sini? Nunggu ya. <laughs> Oke, okay, kalau gitu. Selamat siang okay, semuanya. Oke, thank you, Ova. Bye. Ya, selamat siang semuanya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di selamat rumah malam, aja. Tetap semangat dan tetap sehat. Dadah. Terima kasih Bu Ova. Sama-sama. Selamat. Terima kasih.